Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa. Ketika penghibur atau pembela yang akan kuutus dari Bapa dan yang akan kukirimkan untuk menggantikan ketidakhadiran tubuh jasmaniku datang, ia akan bersaksi tentang aku melawan orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Dalam ayat ini tentu kita dapat mengetahui lebih banyak mengenai Roh Kudus dibanding ayat-ayat lainnya di dalam Alkitab. Namun, karena kita telah dibaptis dalam namanya, kita harus berusaha mengenal roh itu sedalam mungkin yang telah diwahyukan kepada kita. Di sini terdapat keterangan mengenai jati diri Roh Kudus atau tepatnya hakikat keberadaan dari Roh Kudus. Dia adalah roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Di sini pertama, Roh Kudus dibicarakan sebagai seorang pribadi tersendiri. Bukan hanya sekedar sifat atau cirinya, melainkan seorang pribadi dengan nama diri roh dan dengan sebutan sebagai roh kebenaran. Gelar yang benar-benar sesuai baginya di mana dia dipanggil untuk bersaksi. Kedua, sebagai sebuah pribadi ilahi yang berasal dari Bapa sejak purbakala, semenjak kekekalan, keabadian, roh atau nafas manusia dinamakan nafas kehidupan. Keluar dari manusia dan melalui kekuatan darinya, manusia dapat menyampaikan pikirannya. Dengan hembusan nafas yang kuat, dia juga terkadang mengeluarkan kekuatannya untuk mematikan apa yang ingin dia padamkan atau menyalakan apa yang hendak ia kobarkan. Demikianlah, Roh Kudus juga merupakan pancaran terang ilahi dan tenaga dari kuasa ilahi. Thank you.